Assalamualaikum, Cik Mah di sini. Hari ni Cik Mah nak buat singgel ike kembung. Cik Mah nak makan dengan budu. Behe-behe dia dah. Behe dia, lada hijau, lada kecil, bawang putih dalam 5 ulah, tomato 2 biji, bawang bombay, so, lengkuah. Asam keping, ikan kembung. Ha. Ni Cik Ma masuk air dah ni. Apa ni? Kita nak kerak, nak main-main bawang. Okey. Ni behe-behe dia Cik Ma kerak dah ni. Kita bubur bawang merah, bawang bombay ni, bawang putih, lengkuah. Ha, kita bubur dulu. Okey. Kita capuk-capuk gitu semua. Ha. Ini kita bubuh hikir. Hikir selalu pun tak apa. Kita bubuh hikir selalu lah. Kita bubuh hikir selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh hikir. Okay. Kita bubuh hikir. Meanwhile. Ini nasi. Nasi air tua Cik Mah ni. Supo ya, kemarin, supo kemarin jugalah Cik Mah buat. Buat daun sup dengan apa ni, carrot. Nak suruh kering sikit. Bawang putih, halia, Cik Mah bubur. Lepas tu bubur apa ni, lada nah, lada hitam tu sikit. Biar ia rasa-rasa sikit. Legok dah nak kering dah ni. Nasi dia kena buat pagi tak lambat ke. Dia nak itu kita biar dia itu menang-menang. Apa ni? Biar dia lembek. Gini lah nasi tuang. Untuk tengah hari dengan petang ni. Keringnya tu boleh tutup api dah. Okey. Alhamdulillah hari ni teh kecil manis tua Cik Mah pagi tadi 8.1. Alhamdulillah. Dia tinggi juga cuma bukan 12, bukan 20 lebih lah. Mitok-mitok dia kau turun lagi. Alhamdulillah lah makan jus alwikoyah tu. Dia fungsi dia orang, untuk orang sakit buah pinggang, kecil manis darah tinggi. Tu fungsi jus alwikoyah tu. Mitok-mitok lah. Biar sihat tua Cik Mah deh. Doa-doakanlah. Doa-doakanlah. Okey. Legok dah tu. Legok kita bubur. Ni. Bubur lada hijau. Lada hijau. Lada kecil. Tu. Tu. Asam keping lah. Asam keping. Tomato. Kita capuk-capuk tomato. Capuk ke tak? Kita kucah-kucah lah. Sedap ni. Legok dah tu. Kita masuk garing dengan perisa lah lah. Masuk garam. Kita masuk ke aji lah sikit. Bismillah. Secukup rasa lah. Kita kucar. Kita kucar takut ike hacur. Kita tunggu yang legok sikit lagi deh. Legok dah. Nak masuk dah tu. Kita boleh tutup api dah tu. Legok bobak-bobak. Okey. Bubur dah gaya kunyit tu ikan. Cik Abel Cik Mah dia tak makan ikan singgah, dia makan kuah je. Dia kena ada juga ikan goreng. Supaya juga kalau Cik Mah gula-gula ikan ke. Dia kena ada juga ikan goreng. Cik Mah masuk dah tu.
pisang goreng. Enak garing dah dah. Tak boleh akak dah. Nah, kali kita akak. Cara wak budu pula. Ni anak jatuh Cik Mah wak budu ni. Ha. Dia tengok je bubur ke apa ni. Bubur ke apa tu? Bubur. Dada. Ha. Tomato. Ha. Bawang. Mani mana? Lima nipi. Lima nipi. Ha, bagi. Tu ke apa tu? Mana? Ni. Abudu. Abudu. Ha, nak tengok anak-anak anak-anak dia. Anak Cik Mah buat budu. Ha, mana lah. Cuah lah semua dalam matuk tu. Ha, pakai cuah gitu lah. Ha, kata masuk budu. Tu nama dia budu. Ha, bubur. Bubur lagi. Banyak. Ha, tu pada tu. Kita nak capai air sikit. Ha, ambil air sikit. Ha, anak Cik Mah ambil air sikit. Padahal lah sikit ya? Ha. Sikit ya? Okey. Mampu sikit lagi? Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, Pak. Ha, tak boleh, masih melaju. Ha, okey. Apa dah tu? Okey dah? Okey dah kah? Okey. Ha. Oh, tak clear kah? Set-set awak. Okey. Ha, anak Cik Mah. Dia duduk rumah kan? Ha, aja buka saji nak tengok. Saji pun comel teh. Ha, tikai goreng, tu budu, gelak ko. Ha. Buka lagi gelak ah. Oh. Budu tu ke goreng. Ha. Pani kita ngide lah, kita ide. Ngide wak dah. Selaw betik. Mak lebih bau ni ke? Ha, ni petang terus. Masuk dah tu. Ha, panah-panah. Ini Cik Abie, Cik Mah balik kak. Kita review makan pula. Oh. Hai. Kita review makan pula ni. Abie kita baru balik rehat. Itu satu sana. Ha. 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 Dah ada makan dek. Makin ini kawan-kawan. Ni ujuk kenyek lado ke apa ni? Berbicara. Tak suka? Kalau makin. Ya.
Oke. Api dah kita makan ni. Tinggal tinggal sore lagi. Pak yang nambah lambat sikit. Cepatlah resepi singgah ikan Cik Mahir. Okeylah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Lepas tu share so lagi. Okey, bye-bye. Bye-bye, Ngok. Bye-bye, adik. Bye.